Update berita bola terbaru hari ini, Lionel Messi telah membuat keputusan akhir untuk bergabung dengan FC Barcelona musim panas ini. Para pemain PSG mengatakan, jika mereka belum pernah melihat sebuah klub memberikan kekuatan lebih seperti PSG kepada Kylian Mbappe. Manchester United, Liverpool, dan Arsenal tertarik untuk merekrut Alexis McAllister pada musim panas nanti. Brighton diperkirakan akan memasang harga sekitar 70 juta euro. Anderson Talisca perpanjang kontrak bersama Al Nassr hingga 2026. Carlo Ancelotti menjadi nama teranyar yang masuk bidikan manajemen Chelsea untuk jadi pelatih permanen jika dia meninggalkan Real Madrid di akhir musim. Marcelo Bielsa akan segera diumumkan sebagai pelatih baru tim nasional Uruguay. Barcelona terancam sanksi denda karena ulah supporter yang melempar korek api ke lapangan di laga El Clasico tadi malam. FC Barcelona berencana untuk segera menawarkan pengurangan gaji kolektif kepada seluruh skuad sebesar 70 juta euro. Erik ten Hag telah mengonfirmasi bahwa Christian Eriksen akan masuk ke dalam skuad Manchester United untuk menghadapi Everton weekend ini. Manchester United belum pernah kalah sekalipun saat Bruno, Casemiro, dan Eriksen bermain bersama. Tim asuhan Vincent Kompany, Burnley pastikan diri lolos ke Premier League musim depan setelah memuncaki klasemen kasta kedua Liga Inggris.